Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalu salati wa atammu at-taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril ilmi. افتح علينا بمعرفة الفهم وزين لنا بالعلم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أما بعد اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua ya? InsyaAllah pada malam ni kita bersiaran lagi. Dah beberapa hari kita terlepas sebab kekangan hal-hal yang tak dapat nak dielakkan. Jadi di kesempatan yang sekejap ni kita insyaAllah sama-sama berkongsi apa yang sepatutnya. Pada kali yang telah lepas saya tertinggal untuk bincangkan tentang ada satu soalan yang bila dah selesai tu saya baca. Itu berkenaan dengan siapakah guru mursyid bagi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi soalan tu itu guru mursyid, maksud sini mungkin maknanya guru sufi lah kot, guru tarekat ke apa ke. Nas yang kita sekadar yang masyhur yang maklum yang daripada kalam Syafi'i sendiri, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, iaitu beliau menganggap ataupun bertanyakan kepada Imam Waqi', Imam Waqi' bin Jarrah kan, satu ulama besar yang di kota Mekah di zaman itu. Jadi Imam Syafi'i banyak belajar dengan Imam Waqi'. Syakawtu ila Waqi' su'a hifzi, aku mengadu kepada Imam Waqi' buruk hafalan aku, tak ingat. Fa'arasyadani, maka dia merisyat kepada aku. Ila tarkil ma'asi, fa'innal ilma nur, wa nurullahu la yuhda lil'asi. Hukam maqal. Ni syair ni masyhur. Dan dalam syair itu, yang mana diungkap oleh Imam Syafi'i sendiri, ada kalimah irsyad situ . Yang memberi maksud, memberi faham kepada mursyid lah. Kalau dari segi di segi istiqab dia kan. Kalau kita nak kata yang zahir yang jelas siapa guru mursyid Syafi'i, Waqi' lah. Dan kita faham Imam Syafi'i ni guru dia ramai, beratus-ratus orang di zaman itu kan. Semua mursyid berlaku tu. Kalau dalam bidang ilmu tarekat, saya pernah jumpa juga kitab-kitab sanad-sanad ijazah sanad-sanad tarekat. Seperti setengah daripada orang Melayu kita, syekh-syekh tarekat Melayu kita ada mengarang salasilah amalan tarekat mereka itu. Jadi ada catatan di situ, imam yang empat juga bertarekat kepada nisbah bertarekat mereka dan gurunya beliau. Begitu juga Imam Ghazali beliau. Cuma kita mungkin perlu dari segi tahqiqkan dulu mana betul ke tidak kan. Kalau tarekat Nasyabandi di dalam Hadaiqul Wardiyah, kitab sebuah kitab min ajillah
kitab Hadaiqul Wardiyah min Ajillai An-Naqsyabandiyah. Di situ adalah disebut Imam Abu Hanifah itu memang mengakui ta'aliman Imam Ja'far As-Siddiq, Ja'far Sadiq, Ja'far Siddiq. Tapi Imam Syafi'i tak ada pula dalam tu. Tak ada. Mungkin lagi tak lain kot. Jadi sekadar zahir, siapa guru mursyid bolehlah kita jawab, kata sekadar yang zahir, yang nampak takat ni Imam Waqi' je lah. Yang lain bukan guru mursyid dia. Dia sebenarnya dalam ilmu Islam ni boleh berpindah-pindah mursyid. Satu orang. Orang kata menyambung. Guru pertama, mursyid pertama dia meninggal dunia, dia pun pergi pindah pada satu orang mursyid yang lain. Mursyid dia juga. Bukan mesti seorang lah. Boleh je. Baik. Banyak kawan-kawan kita ya, ramai. Hanis Adnan, apa khabar Tuan Imam? Ashraf. Mama Ashraf, salam. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Tuan Syekh berkenaan hukum sujud di atas sejadah yang terlalu empuk ini tidak tetap dai nukilan dalam mana-mana kitab. Mohon penjelasan. Hingga tidak tetap sejadah terlalu empuk hingga tidak tetap dai. Okey. Dia syarat sujud tu anggota yang anggota berapa anggota tu? 7 kan? 7 anggota kan? Kalau dai dalam kitab Matul Al-Badrin pun disebut sana sekiranya berkesan kalau ada kapas ke kalau sekiranya dia alas kalau dai itu dengan kapas maka berkesan kapas tu. Kapas ke kain ke berkesan je. Jadi itu dikata maksudnya ditekankan sedikit dahi tu. Saya kira kalau kita kitab fiqh mana-mana pun kalau mazhab kita Syafi'i sebut itulah. Kemudian soalan di sini yang terlalu empuk. Seperti cushion contoh kan. Mungkin semayang tertilam tak ada masalahnya. Cuma kena perlu jaga lah. Jangan sampai dada itu beralih daripada kiblat. Sekadar kepala beralih itu tak ada masalahnya. Kalau kepala orang tengah semayang, kepala keliling kiri, batal semua tak batal. Dengan sengaja lah. Dengan sengaja tu pun tidak membatalkan semayang. Mungkin makruh, dia khilaf pula-pula. Boleh ya Mak Ashraf, insyaAllah. Jadi kat sengah-sengah kita ni kadang-kadang semayang atas tilam kerana keuzuran. Masya Allah. Hanan Al-Hasan, assalamualaikum. Salam. Ya Hanan. Hanan Ali Hasan, insyaAllah. Nasrullah Amran, waalaikumsalam. Tuan Nasrullah, Masya Allah. Apa khabar entah? Abu Aiman, assalamualaikum. Abu Aiman Hanis, apa khabar? Baik, Tuan Hanis, Tuan Imam, Tuan Bilal, Masya Allah. Lagi satu soalan yang saya tak sempat jawab pada kali lepas itu. Anak angkat susukan pada adik atau kakak kandung, susukan kepada adik atau kakak kandung bagi masuk situ bagi bagi ibu susu tu lah. Ibu susu, kita nak kata bukan ibu susu lah itu, ibu angkat. Ibu angkat bagi anak susu tu, ibu susu dia yang sebenar iaitu adik lah, adik sedarah sedaging, adik kandung bagi ibu angkat ataupun kakak kandung bagi ibu angkat. Boleh buat begitu? Tak ada masalah, boleh. Boleh buat. Jadi ya harumur rada'ah
ma yahrumu minan nasab. Itu kaedah itu disebut oleh fuqaha kita dalam kitab fiqah maupun dalam kitab qawaidul fiqhiyah mereka, dan jadi dijadikan satu kaedah pula. Haram dengan sebab radha'ah itu seperti mana haramnya nasab. Kecuali ada beberapa, ada lima pengecualian situlah. Tapi adik-beradik, bagi adik-beradik, bagi ibu susu, itu haram. Tak boleh. Adik-beradik bagi ibu susu kan. Jadi ibu susu kita, dia ada mulia kakak. Kakak itu dia adalah mahram, muhrim kepada kita. Kita kecil-kecil contohnya menyusukan satu orang perempuan. Perempuan itu dikatakan ibu susu kita. Baik, ibu susu kita itu mempunyai kakak, seorang kakak perempuan, kakak kandung, atau kakak satu ibu, atau kakak satu bapa, tak kisah ha? Jadi kakak si ibu sebapa kan. Jadi kakak itu juga kakak kepada ibu susu kita itu ialah mak saudara susu. Mak saudara susu, mak saudara susu kita lah, muhrim ataupun muhram kita. Ada beberapa pengecualian yang disebut juga dalam kitab-kitab mereka. Itu perbahasan yang panjang sikit lah. Baik. Apa khabar Tuan Hanis? Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, khabar baik. Doakan anak. Abu Bakar baru dapat cari dalam page. Tapi tak ada, Alhamdulillah. Baik Tuan Abu Bakar, Masya Allah, apa khabar ya? Nasrullah Amran. Sihat? Alhamdulillah, sihat. Anan Ali Hasan. Okey. Baik, ada satu soalan lagi. Mewarnakan rambut apa hukum? Mewarnakan rambut apa hukumnya? Saya dah jawab itu. Dua kali saya jawab. Sekiranya kita pekah, kita semua kata mewarnakan rambut ni ada, tengok keadaan yang halal, yang boleh pun ada. Kalau rambut yang putih diwarnakan dengan warna inai, tak apa lah. Ataupun diwarnakan dengan warna hitam bagi satu orang yang bertujuan untuk perang, untuk menunjukkan satu semangat, dan dia satu orang Islam yang bersemangat, yang kuat, gagah, dia tak tua untuk berang, untuk kita dia tak apalah. Atau masalah penyakit. Tapi kalau tak ada sebab, mewarnakan rambut yang hitam tu, warna yang putih tu yang sudah beruban, sudah putih tu diwarnakan dengan warna hitam, punya haram, tak boleh. Okey, hatta dalam hadis pun, tengok dalam hadis Tirmizi. Boleh tengok dalam Bahru Mazi ada beberapa perbahasan orang yang mencelup rambut dia tu dengan warna kuning. Jadi khilaf ulama, fuqaha berkhilaf, ahlul ilmu, ahlul ilmi berkhilaf, mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Baik. Tapi hinai tak ada, tak ada khilaf, boleh dihinaikan rambut, walaupun rambut hitam dihinaikan. Masalah sekarang, apa yang berlaku pada remaja-remaja kita, mereka bukan menukarkan rambut itu, mewarnakan rambut dengan warna warna inai. Tidak. Bahkan mereka tak kira warna apa, kadang warna hijau pun ada. Jadi warnakan rambut tu dengan hijau lah. Kalau perang tu, perang inai tak apalah. Jadi itu tak ada dalilnya. Kalau kata ada, saya kata ada lah. Dia orang bawa hadis daripada Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar. Bukan Sayyidina Abu Bakar, bapak dari Sayyidina Abu Bakar kan, mencelupkan rambut dia tu. Tapi itu menggunakan inai. Dan kalau kata boleh dia pakai pencelup yang dah ada, dijual di chemical yang ada tu, buat mari hujah dari lah. Kalau sekadar hadis yang kata Abu Bakar apa, bapak pada Sayyidina Abu Bakar ketika putus Makkah tu, ke Madlul dia tu lain. Cuba menjadi fiqah kita lah. Itu satu soalan lagi berkenaan dengan bila mana
dikelorokkan rambut hitam tu jadi putih. Tak boleh juga menukarkan rambut hitam tu jadi putih pun tak boleh dia larang. Bukan, saya kira ingat itu bukan betul pekah yang lah hadis semua dia. Rambut hitam tiba-tiba nak nak tunjuk kata dia tu dah tua sangat lah, dia kelorokkan. Jadi putih tu tak ada hujah, cik hujah. Mana dalilnya kata tu, langsung tak ada tu. Baik, kemudian masalah menghalang air. Menghalang air sampai ke kulit rambut. Jadi berlaku di situ masalah ketika mandi janabah, mandi wajib. Bila mana mandi wajib tak sampai ke kulit. Adalah hadis banyak kan. Bukan kata hadis tu buat pekah je, hadis dia mengancam. Mengancam dengan api neraka lah apa semua kan. Kalau sekiranya tak masuk, kalau tak sekiranya air tidak sampai ke rambut. Sebab tu ada tengok dalam hadis syarah bagi Bulughul Maram, Subul Salam, hadis itu bagaimana sikap Sayyidina Ali maka aku memusuhi rambut aku, memusuhikan kepala, maksudnya cukup. Maksudnya cukup. Jadi Sayyidina Ali bercukup. Kalau kata cukup rambut ni, selalu cukup rambut ni, boleh ke tak boleh kan? Orang mungkin kata cukup rambut ni yang Nabi cukurnya ketika musim haji untuk tahlul umrah dan haji tu sahaja. Lepas tu yang lain tak tu, tak ada sunnah ni. Yalah Nabi tak buat kecuali untuk tahlul. Okey. Tapi ada sahabatnya, ada asar daripada sahabat Nabi, Husain Ali, yang cukur rambut. Sebab apa elah Nabi Husain Ali cukur rambut? Kerana dikhawatiri tak sampai ke kulit atau ke rambut itu air ketika mandi wajib. Maka oleh kerana demikian Husain Ali mulazamah, jadi muazzabah Husain Ali cukur rambut beliau. Okey. Lepas tu kalau ada dalam video ke ada viral ke, orang kata jangan ambil kira lah masalah sampai air kulit ke tak kulit ni. Jangan dengar cakap orang begitu. Dia tidak menghalusi di bidang fiqah. Kalau hadis pun barangkali dia tak jumpa ada hadis yang mengancam, yang Nabi mengancam, yang mana satu orang kalau mandi janabah ke tak sampai ke kulit, ataupun berwudu tak sampai ke kulit. Jadi sampainya air ke kulit itu penting, sama ada ketika berwuduk ataupun ketika mandi hadas. Penting. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang begitu banyak. Macam mana boleh kata benda tu jangan ambil tak ambil kira. Jangan ambil kira sampai tak sampai apa air itu ke kulit rambut. Jadi hentam je lah, celup lah dengan apa juga kan. Itu masalah orang tak teliti. Kemudian saya dah sebut dulu apa tujuan seseorang itu menukarkan warna rambut tu. Kalau ada tujuan-tujuan yang terselit di hati untuk meniru perbuatan-perbuatan yang orang yang luar Muslim, yang non-Muslim, artis-artis berbarat ke, daripada timur ke, yang tidak Islam tu, daripada belah-belah sana ke belah-belah atas negara matahari terbit ke, yang mana bila mana hati-hati tu merahkan rambut, maka kita pun seronok nak merah rambut. Tapi jadi kalau atas dasar itu walaupun sikit, hukumnya haram kerana tasyabuh kepada menyerupai pada perbuatan orang kafir itu, hukumnya haram. Tak boleh man tasyabah biqawmin bahwa minhum, tak boleh supa dengan orang fasik, haram, tak boleh. Okey, banyak pula saya bersyarah pula. Insan sini, masya Allah insan sini ya. Assalamualaikum.
Nak tanya soalan, tanyalah insan. Apa hukum makan landak harus? Bintu Ahmad, Tuan Syekh, mudah-mudahan saya, doa saya muka diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, diberikan faqih fiddin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan direzekikan ilmu yang banyak. Ada tak soalan lagi yang saya tertinggal lagi tu? Yang ada satu lagi, iaitu dapat pahala zikir. Kalau seorang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, semua apa yang dibaca walaupun Fatihah eh, Quran, kalau baca tak faham makna, namanya setengah pendapat ulama mengatakan orang berzikir tak faham makna, maka bala tu lebih besar lah. Jadi macam mana keadaan tu? Apa yang mutamat pada nukilan daripada pokok yang mutamat seperti dalam Fathul Mu'in? Jadi Fathul Mu'in disebut terang ya, wa qadiyatu kalamihim husulu thawabiz zikri wa in juhila ma'nahu. Wa qadiyatu kalamihim, dan mafhum ataupun apa yang dapat difaham qadiyah daripada kalam para fuqaha, para ulama, kata-kata ulama tu, husulu sawabiz zikri, hasil pahala zikir itu, wa in juhila ma'nahu, sekalipun dijahilkan makna. Kita tak tahu makna baca Fatihah, asalkan betul tajwidnya dapat pahala, dapat. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, tak tahu makna, dapat pahala, dapat. Tapi kalau tak pergi, kalau tahu makna, lebih besar lah pahala, lebih besar. Kalau dikatakan begitu, bagaimana khilaf? Khilaf-khilaf lah. Jadi khilaf tu memanglah berlaku, perkhilaf jangan perselisihan pendapat para ulama, tapi yang muktamad yang dipegang oleh majoriti ulama, lebih dalam fuqaha kita di sisi ahli fiqh mazhab kita. Dapat pahala. Jadi jangan kita menekan-nekan makcik-makcik di kampung, orang tua kita yang berzikir, yang tak tahu apa maksud zikir, tetapi bacaan dia betul. Kita jangan paksa-paksa mereka belajar bahasa Arab. Kalau mereka boleh belajar, ajarlah, mampu untuk memahamkan bahasa Arab. Kalau mereka tak tahu, jangan kita larang mereka berzikir. Okey. Angkat tangan ketika berdoa antara dua khutbah, adakah sepakat atau tidak sepakat ulama kita? Misalnya angkat tangan berdoa antara dua khutbah, khutbah jemaat ke khutbah apa pun lah. Biasanya khutbah jemaat kan, antara khutbah pertama dan khutbah kedua kan dia berhenti sekejap. Bilal pun membaca doa ke, membaca selawat ke, membaca istighfar ke, ikutlah ke tempat. Diam pun ada, tak apa berlaku tu. Diam pun boleh. Tapi kalau baca tu bagus. Setengahnya baca ayat Quran, setengahnya baca doa. Ha. Tapi kalau baca doa, itu terbaik kerana ada warid hadisnya. Doa di antara dua khutbah itu mustajab. Tidak tertolak. Itu tempat-tempat dikatakan maqam-maqam mustajab. Maqam-maqam waktu yang mustajab. Antaranya ialah berdoa di antara dua khutbah. Ada wadih hadisnya. Cuma bentuk doa tu tak ada lah, nak baca doa ke mana pun boleh ya. Doa. Lepas tu bila mana makmum ni tak reti, bukan semuanya pandai kan, maka bila tolong tu dijaharkan, dia kuatkan doa. Seorangnya baca Rabbana atina fid dunia hasanah, baca itu pun tak bodoh, suka doa. Jadi makmum pun amin. Lepas tu adakah, kata soalannya, angkat tangan ketika berdoa antara dua khutbah. Doa dan antara dua khutbah itu bukan khutbah. Antara dua khutbah bukan khutbah, itu masa berhenti, berhenti baca khutbah. Yang berlaku kalau kata pecahan khilafnya ketika ketika khutbah dibacakan. Setengah ulama yang mengatakan ketika dibacakan khutbah tak disunatkan amin. Ada yang kata disunatkan amin, dia kata tak boleh baca angkat tangan, sengah kata boleh je angkat tangan. Itu kalau dalam khutbah. Tapi di antara dua khutbah itu bukan khutbah.
bolehlah angkat. Lepas tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia katakan, beliau berkali-kali mengatakan, dia mengatakan disunatkan, diistihbabkan, disunatkan mengangkatkan tangan ketika berdoa itu telah diriwayatkan oleh banyak wari-wari ataupun hadis-hadis yang tidak terhingga. Banyak ni. Terang. Kalau ni jadi isu lama dah. Sehingga zaman dulu kan. Bukan zaman dulu lah. Zaman tahun 40-an, 50-an, 60-an. Kaum muda, kaum tua. Antara perkara yang diperselisihkan ialah mengangkat tangan ketika bacaan doa. Okey. Jadi mengangkat tangan ketika berdoa ni satu sunnah. Dimantapkan oleh Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sehingga beliau mengatakan banyak sangat riwayat mengatakan disuruh angkat tangan ketika berdoa sampai tak terbilang-bilang. Banyaknya, terlalu banyak. Jadi yang pergi larang orang angkat tangan ketika berdoa ni apa pasal? Cuma persoalannya sini, di antara dua khutbah, mungkin dia khatiri di dalam khutbah. Jadi usah risau lah, antara dua khutbah tu bukan khutbah, tak apa je. Kalau di dalam khutbah memang ada khilaf di antara pokok masalah kita Syafi'i, mutakhir pun khilaf. Tapi saya kira dalam kitab-kitab fiqh kita, kita jawi kita kan, tak apa tu setengah-setengah tempat. Tak semuanya lah, setengah-setengah tempat penduk-penduk pun angkat je tangan boleh. Jangan kita larang lah bila ada khilaf itu. Membaca amin, menjaharkan itu, itu terbaik. Tengok dalam Hidayatul Sibyan, ketika imam membaca Allahumma ghufir, ketika khatib membaca Allahumma ghufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, makmum amin, amin tu kuat-kuat. Itu apa orang dulu tu dalam Hidayatul Sibyan pun ada, walaupun ada khilaf dia. Kita-kita lain kita tak bagi kan, pokok kita lah khilaf, tapi dipilih juga diamalkan. Kalau ada tempat-tempat masjid-masjid yang mengamalkan mengaminkan doa ketika khatib membaca doa di dalam khutbah yang kedua itu di akhir ni kan, maka janganlah kita larang, kerana memang ada nasnya daripada kalam para fuqaha kita. Bukan Hidayatul Sibyan, bukan hanya Hidayatul Sibyan, dan mungkin asalnya pada kita Arab juga. Baik. Abdullah Al-Fakir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sayyidi Abdullah Muhammad Nasir Zaman Huri. Ya Ustaz, apa pandangan tentang tarikh pada Ain Mekah berkenaan akidah kitab Bakuratul Amani? Abu Imam Benjeri, Abu Syekh, mohon penjelasan, sekarang solat Jumaat telah dibenarkan tetapi mengikut kapasiti ruang solat, bermakna masih tertakluk pada syarat-syarat untuk hadir ke masjid untuk solat Jumaat. Jadi adakah lepas tu, adakah hukum wajib solat Jumaat dalam waktu sekarang adalah pada setiap individu? Jika pada individu, maka wajib juga solat Jumaat di luar masjid bagi yang telah masuk dalam ruang solat masjid. Orang yang semayang di luar tu kalau tak dilarang, tak apa lah semayang. Boleh. Tapi kalau kata wajib, fardu'ain tak wajib, tidak fardu'ain tu solat di rengkas tu kan. Adakah fardu'ain atau tidak fardu'ain dalam keadaan sekarang? Sebab kerjaan pun masih dalam beransur-ansur, tidak buka sepenuhnya masjid itu. Kalau dibuka pun dalam kapasiti mungkin oleh kerana ada penjarakan antara satu orang yang sembahyang dengan orang lain, kena ada jarak. Kalau biasa masjid tu 1,000, dia dah jadi mungkin dalam 300.5. Mungkinlah setelah dijarak-jarakkan tu jadi tak. Sekadar itu je lah. Siapa yang diberi peluang
Siapa yang diberi peluang tu yang dia luluskan. Kalau dia dapat pergi, maksudnya dia sudah terdapat uzur. Okey, dia terdapat uzur, jadi kembali kepada hukum asal lah. Hukum asalnya semain-jumat ni perdu'ain. Tidak jadi perdu'ain sebab ada keuzuran. Ada keuzuran. Lepas tu orang yang nak semain di luar, kalau semain luar tu kalau tak ada uzur, tak dilarang, tak ditangkap polis, tak dihalau, bayanglah dia. Rezeki dia. Kalau dia halang, itu kan keuzuran juga. Orang tak boleh pergi semain Jumaat dengan sebab ada, dalam kita tabiqah ada sebut kan, dengan sebab dia berhutang, dia khawatiri tuan hutang tu menuntut. Tunggu kat tangan masjid, dah tak wajib semain Jumaat lah. Ada situ khawatir situ kan. Tadi tu Abu Aiman. Okey, Ustaz Muhammad Nasir, kerana dengan pada ini kitab dia tu telah dibaca, orang nak tak setuju, setuju ke tak setuju ke, dia tetap akan jalan terus. Satu tarikh, satu metod yang dibentang daripada ini dan para muridin beliau, murid-murid beliau yang terdiri daripada ulama besar. Dan ini ulama besar, kibar ulama daripada bangsa Melayu kita lah. Murid-murid beliau pun kibar juga. Bukan kecil-kecil, bukan kecil-kecil tu alim. Murid-murid pada ini semua maha guru. Pada ini nak cakap apa tak tahulah. Jadi beliau telah membentangkan satu metod yang agak yang kita kata setengah-setengah daripada penuntut-penuntut ilmu mangkali tak pernah dengar kot. Dan metod beliau itu boleh dikatakan banyaknya dibahas, dibincangkan pada sudut berasaskan ilmu-ilmu alat dalam tu. Jadi kalau kita mengaji ilmu alat pun tak ke mana, takkan hausarah, tak boleh pergi sebenarnya. Dia pedawal, dia sendiri tahu. Kalau kita sekadar nahu saja, sarah-sarah pun kadang mencari istiqab pun tak habis. Jadi tak boleh pergi. Orang kata makan, nak terbang pokok balak, nak pakai pisau potong sayur, tak jadi ganda, tak makan. Jadi nak condemn, nak komplain tak boleh. Jadi adalah beberapa perkara kat situ yang dibincang kat situ. Ya, mesti kita asas mesti pertamanya kena husnuzan, kena mengikut ulama besar. Jangan lari, jangan lari pada tajuk asal. Jadi kitab Baqiratul Amani tu yang mengajar apa, tuan-tuan guru di pondok-pondok, dan dia tak ajar bab tarawih kepada, kecuali di Pertani sekarang ni dah merata lah. Jadi sudah termasyur tersebar. Malaysia pun dibawa oleh, dibaca oleh sengah-sengah asatizah kita kan. Tak apa lah, baca lah. Perkara-perkara yang diperselisihkan oleh setengah daripada penentu-penentu ilmu kita itu, memanglah ada perkara-perkara situ. Jadi jangan bawa masuk perbincangan tu di dia khalayak, dia ramai seperti di sini ni, di live ni ke ataupun di Facebook ke. Jadi boleh mencederakan orang-orang yang soleh-soleh gitu kan. Mereka pun telah kembali hadap Allah Subhanahu Taala. Kita lebih korek kubur mereka apa-apa saja. Kalau kita tu teror sangat, tak ada nak teror mana-mana pun. Tengah-tengah orang yang komplain pada itu, saya tengok lah mantik dia pun tak ke mana. Mantik dia tak ke mana, makulat dia tak ke mana, dan wadok dia ke mana. Am dengan khas dia pun cari tak jumpa. Dan apa, istiqab tak jumpa, istiqab kabir, istiqab sarif pun cari tak jumpa, tak jelas. Komplain ke mana? Sesah tu.
Eh, kemas tu dulu lah. Yang banyak komplain tu, so ustaz juga sebenarnya. Ustaz. Tapi tu tu guru tak ada komplain sebenarnya. Tadi tu ustaz. Ini tauhid ni akidah ni kalau ya sama. Cuma cara bahas je yang beza tu. Tu kata tarik. Cara bahas beza. Saya tak setuju nak ingatkan pada ustaz tu. Bila mereka terlalu keterlaluan sehingga sanggup dikeluarkan pada ayat itu daripada halus senar jamaah, itu memang salah besar tu. Tak kena langsung. Kemudian setengah-setengah perbincangan mereka tu melibatkan Imam Adud. Adududin Iji itu sendiri pun sanggup. Dia kata itu mutazilah. La haula wala quwata illa billah. Jadi mereka ni ada masalah sebenarnya, memang ada masalah. Sebab itu di kalangan ahli ilmu zaman sekarang lah. Jadi kita pilih lagu bila nak belajar tu, kena tengok. Jangan sekadar tengok orang masyur pandai cakap, kita pun terlapak buat guru. Masalah ustaz lah. Baik. Syam Syahrizan. Salam ustaz. Saya selalu bancuh tepung buat kuih. Cuma selalu ada melekat pada bulu roma. Bila dah kering baru perasan dia melekat lepas basuh di tangan. Adakah untuk saya batal? Tepung ni, kalau tepung tu lah, dia tak bercampur dengan apa, gam kan. Kalau gam dia mungkin dia menghalang air. Gam. Kalau tepung gaji mungkin tak boleh kot. Tapi kalau tepung gandum, kena tepung gitu, dia super besok, boleh disamakan dengan tahi kuku. Tahi kuku ya. Kuku tu dia ada daki yang pada di celah-celah kuku tu. Orang kita, orang Melayu kita kampung panggil tahi kuku. Jadi hukum membuang tahi kuku ni wajib atau tidak? Hukumnya sunat. Kalau kita kata sunat, bukannya wajib. Jadi kenapa sunat? Kenapa tidak wajib? Kerana ada kemungkinan tahi kuku tu, walaupun dia mungkin tanah dan tidak dalam bentuk yang menghalang air, mungkin tepung. Jadi kalau jenis sekadar tepung atau tanah, terdaki dia tidak menghalang air sampai ke kulit, ke dalam kulit si kuku tu, sampai ke kulit tu. Jadi wajib dibuang tahi kuku tu sekiranya kalau menghalang. Kalau menghalang air sampai, wajib buang. Kalau tak menghalang, punya sunat. Itu. Jadi tepung ni tengok jenis tu lah. Kalau jenis tak menghalang air, ada tepung tangan air tu. Dia boleh meresap kan. Meresap ke kulit, meresap ke bulu roma. Tak apa. Sunat buang lah, sunat buang. Tapi tidaklah kata batalkan wudu. Tapi kalau ada jenis tepung yang macam gam, saya kira-kira gam tu macam cat juga lah kot. Yang tu menghalang air tak boleh lah. Baik, Khairun Nizam Cam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khairul Nizam. Bagaimana dengan lafaz jika Allah 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 Allah, adakah beri manfaat dari kepala atau tak boleh? Masya Allah. Allah 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 tak beri manfaat ke mana? Allah lafzul jalalah, nama Tuhan kita. Dalam Quran, wazkur isma rabbik, sebut olehmu. Zikir tu mana sebut lafaz, talafuz olehmu akan nama Tuhan. Jadi apa di antara banyak-banyak nama Tuhan tu, nama mana yang paling utama? Allah lah. Sebab tu ulama-ulama bila dia menafsirkan ayat tu, wazkur isma rabbik, wazkur isma rabbik, sebut olehmu, zikir olehmu nama Tuhanmu. Lepas tu Tok Syekh tu tanya kepada hadirin, masmu Rabbina, apa nama Tuhan kita? Ramai-ramai seluruh masjid, kalau ada 1,000 orang jawab Allah. Habis perintah Allah SWT suruh menyebut nama dia Allah. Bukan kata Allahu Akbar, Allahu Rabbuna, kata Allah. Nama Tuhan tu banyak kan. Jadi yang dibahaskan oleh setengah pada golongan baru ni, bukan barulah, itu semua idea Ibn Taymiyah.
Kalau tengok asal usul akaumbi semua tu, semua tiru je. Taklid. Bukan kata ijtihad betul dia kata ayat Quran dan hadis. Tak ada jumpa dalam hadis. Idea tu bukan idea dia. Idea tak kurungkan 6 hijrah. Sekarang 1400 kan. Kurungkan 6. Dah 800 tahun dah idea tu timbul. Minyak pada zaman Ibn Taymiyah. Dia lah yang faham dia tu. Dia asalnya kata zikir dengan zikir dia panggil zikir mufrad ni tak dapat faedah. Zikir tu mesti dikaitkan kalau subhanallah, kalau Allah akbar. Kalau Allah Allah zikir mufrad dia panggil tu. Dia lah kata dia seorang je. Dia kata dalil sangat tak ada juga tu. Ramai-ramai ulama kata boleh. Banyak tadi ni. Tak ada faedah pun mana. Dapat pahala, beri manfaat. Atau tak boleh? Boleh, mana tak boleh. Yang kata tak boleh ni kaum muda. Aliran baru, aliran apa? Orang yang katakan dia ahli hadis sebenarnya. Tak ada juga ahli hadis pun. Boleh, semua boleh. Saya dah bincang sangat benda tu, ramai dah besok ustaz bincang kan. Tengok dalam video. Viral, komen banyak viral. Saya ada tulis sikit dalam blog pula tamping ni tu. Lama dah. Bolehlah tengok klik situ. Masalah zikir mufrad. Allah Allah tu. Jadi alasan yang saya tengok yang menasabah, yang ramai ulama kata itulah menasabahnya, yang katakan tak tidak manfaat tu, sebab dia kata tidak ada mufidah. Dia dalam munahu dia kata al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu. Tak ada mufidu, tak ada. Sebab apa? Sebab ada satu lafaz je. Ada satu orang Wahabi tu di ceramah dekat Kubang Semang. Dia turun ke Pulau Pinang, naik masjid Kubang Semang, dia berbisarah situ. Dia kata macam orang berzikir Allah 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 ni macam satu orang lah pergi jumpa Tok Imam. Dia jumpa Tok Imam. Tok Imam, Tok Imam, Tok Imam. Tok Imam tanya, hang nak apa? Abak lah nak nikah. Abak kata, nak nikah. Tok Imam, Tok Imam, apa? Dia Tok Imam tak faham. Nah, jadi dia nak buat supaya Tok Imam tu tak faham. Cakap apa makmum tu. Supaya Tuhan lah tak faham orang ni. Dia nak buat sama. Kata, boleh ke buat sama gitu? Kaedah kiyah pun tak kena lah. Kaedah kiyah pun tak kena lah. Mengkiyahkan suatu yang syahadah. Suatu yang syahadah ni. Dengan alam gaib, dengan perkara gaib. Tak boleh nak buat sama. Kaedah kiyah lah. Kiyah mana? Kiyah otak dia ikut. Dia tak betul dah tu. Tuhan dia alimul gaib wa syahadah. Dia maha mengetahui perkara gaib dan perkara gaib. Nyata. Perkara yang tak berlapas pun dalam hati pun Tuhan tahu. Okey. Kalau bahas cara syahadah. Cara syahadah pun syahadah lah tadi kan. Faedah bahasa Arab ni luas. Faedah bahasa Arab. Metod bahasa Arab ni luas. Dia. Kalau orang pakar hadis sangat lah. Kita masuk sikit lah. Kita celuk sikit dalam bidang ilmu hadis. Dalam ilmu hadis. Biasa dalam. Kita kata mustalah hadis dia kita jumpa bila ada perbahasan tentang satu orang tokoh yang sangat masyhur. Lepas tu ada soalan jawab kan. Bila dia kata contohnya kata satu orang tokoh lah zaman mutakaddim dulu. Contohnya Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in ni satu orang tokoh ulama hadis salafus salam zaman salaf ni yang masyhur sangat Ibnu Ma'in. Bila dia ditanyakan siapakah Ibnu Ma'in? Maka dia jawab Ibnu Ma'in, Ibnu Ma'in. Ibn Ma'in, Ibn Ma'in. Haa, gitu. Jadi kalau tanya, siapakah Bukhari? Bukhari, Bukhari. Dia cakap begitu, bahasa Arab pun ada. Kalau orang kata Allah, Allah. Boleh? Boleh je. Kalau nak kata sangatlah tak ada. Tak boleh dapat, tak boleh dapat hangat-hangat tu. Saja nemuk tu je. Jadi alasan yang dia orang kata tak bagi tu. Sebab tak boleh faham, itu je. Dia nak buat sama Tuhan tu semua makhluk kot. Okay. Siapa ni?
Haikal Hashim Angin Zahrir. Masya Allah. Ustaz Nasir ya. Sama-sama Ustaz doa saya. Cahaya Kain Insafan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cahaya. Saya doa kepada Tuhan Guru sihat dan dipanjangkan umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon penjelasan reka wajib bagi seorang lelaki beri duit pada ibu dan bapa walaupun ibu bapa itu kaya dan anak itu miskin. Tak ada yang wajibnya. Khidmat wajib. Khidmat tu wajib. Kalau dah miskin tak mampu, dia nak bagi benda ke mak baik, mak ayah dia. Tak apa-apa mak ayah dia kaya. Kalau ada pula mak ayah pula, kata kau mesti kena bagi. Itu mak ayah apa tu. Kesian ke anak. Tadi ihsan. Wajib sama ibu bapa ihsan. Sekat ihsan. Bersekat ihsan kepada anak-anak. Jangan beratkan mereka. Ringankan mereka. Mereka anak kita. Okay. Jadi anak ibu bapa tak wajib nak bagi apa. Yang wajibnya khidmat. Jangan jadi macam satu kes tu kan. Kawan saya tu seorang tu, dia nak pergi belajar penuh ke madrasah. Ada satu tempat tu lah, sudah sebut nama. Lepas tu bapak dia tak bagi. Bapak dia suruh kerja. Dan si anak nak mengaji tu. Lepas tu bapak tu kata, kau kalau pergi masuk belajar agama, putus. Bukan anak aku lah. Oh, teruk ni bapak. Lupa akhirat tu. Dia nak suruh jadi macam mana tak tahu. Anak tu nak jadi hamba Allah. Jangan kamu menghalangkan masjid. Quran kan. Jangan kamu menghalang orang pergi masjid. Tu pergi belajar, tu pergi pondok macam pergi masjid lah. Pergi belajar agama. Belajar Quran, belajar hadis macam pergi masjid. Buat ibadat. Jangan kamu halang orang pergi buat masjid. Pergi ke masjid, buat ibadat. Apa hukum orang menghalang buat ibadat? Walau abun wala umun la ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ta'at pada makhluk pada derhakakan khaliq pencipta. Walau abun wala umun, sekali pun bapa, sekali pun ibu. Jadi kalau ada anak-anak cucu kita nak belajar agama, jangan kita ada suruh dia pula cari duit baik kita. Kalau kita tu miskin tu lain anak. Bapak tak ada keupayaan, tolonglah bapak itu. Masalah lain kan. Insan, wahai ustaz, hukum cabut bulu hidung yang berlebihan. Cabut bulu hidung, cabut lah. Sunat lah kot. Okay. Muhammad Nasir nak tanya lagi, apa hukum cukur bulu roma kaki, terutama bagi orang perempuan? Bulu roma kaki je. Bulu kaki tak ada halangan kot. Yang ada halangannya bulu mata. Itu pening, bulu dayanya tu. Itu adalah ada hadis. Kalau kita betah tu. Elahnya kena menukarkan apa? Merubahkan kejadian asal. Kalau bulu roma tu, tak apa lah. Bulu roma, rambut, janggut tu. Itu anggota fadlah. Namanya fadlah. Bukan mudah lah. Syam, saya terima kasih Ustaz. Bersama Asma Wiatan. Alhamdulillah kata pencerahan semua soalan yang mulia. Alhamdulillah, syukurillah, wa ma taufiqi illa billah. Mohon diberikan kami keberkatan dan kefahaman atas ilmu hak. Amin ya Rabbal Alamin. Iman Muhammad, contoh Syekh tentang ilmu, contoh Syekh tentang ilmu main-main, ada dalam Ar-Rafu wa Takmil Imam Laknawi. Masya Allah, ya ada Ar-Rafu wa Takmil Imam Laknawi yang ditahqiq oleh Abu Ghudah ya. Abu Ghudah, saya ada kitab tu. Masalah banyak lah. Ada lagi kitab Jawi. Kitab Jawi je. Sebab kitab Jawi nama kitab itu Bidayatul Hidayah, kitab Jawi. Karangan ulama dulu sampai tak disebut pengarang, tak ditulis nama pengarang. Kerana takut riak, takut semua ikhlas pengarang tu. Sekarang-sekarang tinggallah orang. Jadi kitab itu masih dibaca sudah beratus-beratus tahun pun.
zaman Aceh dulu ni. Okey, dalam kitab tu menarik. Kitab Tauhid Jawi zaman dulu eh. Bahaskan sifat 20, tapi banyak isu-isu akidah yang berlaku di zaman itu dicatik oleh pengarang. Dijawab dengan begitu halus dalam bentuk ilmiah dan kaedah-kaedah ilmu alat semua. Jadi masalah salah satu perkara yang menarik dan tu, saya ingat kitab tu 100 tahun lebih dah usia ni. Lebih 100, dekat 200 tahun kot. Zaman Aceh, berapa ratus, 300 tahun. Syekh Abdul Rauf Singke 300 tahun. Lebih kurang zaman tu lah. Ini disebut situ, tak jadi bina'ah. Orang berzikir Allah, Allah kalau sekiranya dimulahazahkan di hati, bila lafaz di lidah Allah di hati, ma'budun bihaqin. Yang disembah dengan sebenar. Jadi berkata lafaz Allah di hati, lantas di hati ke di hati, ma'budun bihaqin. Allah ma'budun bihaqin di hati. Allah ma'budun. Maksudnya Allah adalah yang disembah dengan sebenar. Allah tu adalah. Masa ada makna situ. Ada makna. Ini kita sekadar menukilkan di sudut bahasa tu oleh kalam-kalam para ulama ahli mutakalim, ahli kalam. Ulama tauhid sendiri. Dia cukup tabah dari segi balaghah ke apa. Misalnya kisulah balaghah ni kan. Balaghah jauh lagi lah. Mana bolehnya nak buat begitu. Masya Allah, iman ya. Imam Muhammad. Terima kasih. Jazakallah. Barakallah fikum. Masya Allah, iman. Semoga dipanjangkan. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Syukur Allah berdoa saya panjang umur ya. Fatihah sekali. Telekom Jasmine, assalamualaikum. Waalaikumsalam telekom. Baik, bagaimana nak gantikan solat yang kita tinggal semasa muda? Jumlahnya kita kurang pasti. Andai kita meninggal tapi belum sempat habis gantikan solat yang tinggal. Tu. Apa tu? Okey. Bagaimana nak gantikan solat yang kita tinggal semasa muda? Semayang je lah. Semayang terlebih tak apa. Jadi kita setiap kali semayang tunai tu, kita semayangkan qada dulu, lepas tu kita semayang tunai. Sebelum semayang tunai zuhur, kita semayang qada zuhur dulu. Setiap kali buat begitu. Sebab kita tak pasti banyak mana kan. Kalau kita pasti, kita boleh buat tumpuan dalam waktu-waktu. Dahulukan qada semayang. Kalau qada semayang tu wajib dia qada. Kita tak pasti banyak mana jumlah. Kita semayang lah. Lepas tu belum sempat habis gantikan solat. Kalau tak sempat habis buat macam mana? Tinggalkan wasiat lah kepada waris untuk bayarkan fidyah ataupun tolong qada kan. Ala qaulin ada. Tengok dalam kitab Iqna' kan, dalam Hasyiah Ibn Jarimi Iqna' ada nukilan daripada Ibn Atta'. Ibn Atta' ni guru kepada siapa ya? Murid kepada Ibn Abbas. Ibn Atta'. Masya Allah. Kibarut Tabi'in. Belajar dengan Ibn Abbas. Fuqaha Madinah. Ibn Atta'. Masya Allah. Fatwa daripada Ibn Atta', mana dia qada'kan semayang. Orang yang meninggal tak qada'. Kalau kata mengqada' tak semayang, waris-waris kita, ibu bapa kita yang meninggal dunia tu, kita tolong qada'kan semayang mereka itu. Kalau dianggapkan sebagai bina'ah, berani bina'ahkan Ibn Atta'. Nak kata Ibn Atta'. Bukan Ibn Atta' ilah. Asalkan dari itu tasawuf sufi. Ini Ibn Atta' lah kibar tabi'in. Ada nukilan di dalam Jarimi Iqna'. Jadi atas kau tu boleh. Tak apa. Walaupun nukilan muktamad mazhab berkata Man mata wa alaihi salat, siapa mati dia ada semayang, dia tinggal. Wala salata alaihi wala fidyah, tak ada semayang atasnya dan tidak ada, tak dibatkan fidyah. Maksud tak dibayar fidyah semayang, bayangan beras tu tak ada.
tak dikodokkan sembahyang. Tapi itu kaul mukilan daripada petua mazhab. Tapi kena nak buat boleh. Wafa'at, lepas tu Fatah Mu'in kata gitu kan. Tapi tu hujungnya ada juga tu. Dia kata wanaqala, kata wafa'ala bihi as-subki wa'an aqaribihi. Maksudnya Imam Subki, satu orang mujtahid fuqaha yang tahap mujtahid fuqaha Syafi'iyah lah, tahap mujtahid kurun ke-6. Jadi beliau telah mengqadakan semayang ke atas para kirabah, kaum kirabat. Kaum kirabat ni, kata kirabat ni tentulah waris utamanya ialah silatul rahmi, silatul rahim kan, iaitu ada silsilah keturunan, anak dengan bapa, bapa dengan anak, dengan datuk, cucu ini, ibu dengan anak, cucu cicit ke. Okey. Tapi kalau buat saya makan dalam kitab mahalli yang kata aqarib kan, aqriba itu tak semestinya keturunan. Itu pekah kita tu, ketelitian fuqaha dengan sekir-kir bahasa je. Ada dalil dia. Tengok dalam bab puasa. Kata yang menafsirkan sama anhu walihu tu, wa man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu. Siapa yang mati dan dia ada punya puasa qada, hendaklah puasakan terhadapnya oleh wali. Okey, wali tu kan. Jadi wali tu makna kirabat. Baik, kirabat tu tafsir dia tak semestinya keturunan. Dekat lah. Walaupun kaul tu dipanggil kaul yang kedua. Walaupun banyak bahasa tu anak. Jadi boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Jadi kalau sekiranya tak sempat lagi ganti kodok-kodok tu, kita wasiatkan lah. Tinggal kita sikit wasiat kepada anak cucu, buatkan fidyah ke, kodok ke, itulah. Baik, insan seni Tok Wali, Tok kenali tu wali ke ustaz? Allahu waliyul ladhina amanu. Kan? Allahu waliyul ladhina amanu. Lepas tu wa kanu muttaqun. Wali, wali Allah tu adalah mereka tu orang bertakwa. Okey. Orang bertakwa tu wali Allah lah. Orang bertakwa tu siapa? Apa maksud takwa? Orang yang melaksanakan perintah meninggalkan segala larangan, larangan. Ha, tu takwa. Tambahkan kalau dia ulama, kemudian dia bertakwa, dia beramal dengan ilmu dia. Kita nak kata tu wali tak? Kata bukan wali ke mana? Keramat. Keramat yang paling besar, keramat, keramat istiqamah. Tok kenali ini bukan sekadar karamah istiqomah beliau ada. Bukti karamah istiqomah tu tengoklah berapa ramai murid-murid yang beliau cetak. Ulama-ulama yang telah dicetak oleh Tok kenali tak tahulah keturunan sampai hari ini. Kita pun menumpang barakah yang Tok kenali juga sampai hari ini. Tumpang berkat anu Tok kenali. Itu karamah istiqomah lah tu. Bila ada karamahnya wali. Tambah lambat tambah lagi dibuktikan oleh karamah yang hissi. Oleh awak ahli zaman dia, sezaman dengan Tok Kenali tu melihat banyak beberapa keramat hissiah yang berlaku pada Tok Kenali kan. Boleh baca sejarah Tok Kenali, nak kata bohong, nak bohong ke mana, tawatuh. Mudah-mudahan lah, insyaAllah. Baik. Saya keinsafan, soalan tambahan. Adakah kita boleh amalkan suatu amalan yang kita rasakan baik? Contoh setiap kali ketika nak makan, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi SAW. Dan kita istiqamah lakukan begitu. Walaupun tidak ada dalil buat gitu. Nak buat-buatlah kesalahan. Imam Ghazali
menganjurkan dalam kitab Ihya beliau, setiap kali makan itu kita berzikir. Jadi sebab itulah, setiap kali kita mengunyah makanan itu kita berzikir. Kemudian dia datangkan contoh zikirnya, betul, subhanallah. Jika dia latih ya, boleh kita kunyah nasi ya, sekali kunyah, subhanallah. Hati kita subhanallah, subhanallah. Bukannya kita sambil mengunyah sambil menyebut subhanallah, kalau bersambung pula merata buat nasi, tak elok gitu. Harus berzikir hati. Allah Allah ke, Allah Akbar, Allah Akbar. Bila kita masa menyuap tu bismillah, bukan mana bismillah dari awal makannya, mana setiap kali menyuap, setiap kali makan dan suap bismillah. Kemudian bila mengunyah tu berzikir. Contoh berzikir mungkin subhanallah, subhanallah, jadi sebab itu. Dan bila menelan, alhamdulillah, betul, puji pada Tuhan. Ini penuh dengan zikir Allah, penuh dengan zikir. Jadi contoh zikir, contoh. Jadi kalau kata sini apa, selawat je, Fatihah. Fatihah apa zikir juga. Masa mengunyah-mengunyah tu dalam hati baca Fatihah, apa salah boleh. Masuk dalam mana dia katakan disuruh, anjuran yang disuruh ni Imam Ghazali, disuruh berzikir ketika menghadap makanan. Boleh. Tak. Nak kata tak ada dalil, dalil dah tu. Dalil dah kalau dah sampai kepada tahap Ihya Ulumuddin dalil lah. Sebab Imam Ghazali mengatakan, saya karang kitab Ihya ni lihulil ulama. Katanya begitu. Puhul ulama, bukan pengadil, bukan pada setahap ulama je. Puhul ulama. Kerana orang-orang yang sahabat-sahabat tak puhul, ulama-ulama besar je yang boleh faham, boleh mengaku kitab Ghazali, kitab Ihya. Yang mana aku baca so ustaz ni memang banyaklah komplainnya, dan orang tak buat. Kita cerita tadi ya, komplain ke Padang. Sensor pun tak ada. Adanya parang, parang kontot. Itu nak tebang pokok mana, nak parang ke mana, kitab Bakurah tu. Komplain lah. Tadi tu saya cahayakan sahabat, insyaAllah bolehlah beramal tu, tak ada benarnya, boleh. Okay, insan seni, kalau dulu zaman Nabi perang, adakah berperang itu paksa maksudnya? Tak, perang, perang tu kemuncak. Dahulukan dakwah. Setiap kali nak perang, setiap kali nak perang. Okey. Nabi bersyarah, ada perkara yang tak ada usia, rumah ibadat tak ada usia, perempuan tak boleh bunuh, kanak-kanak tak boleh bunuh. Pengenalan-pengenalan tak boleh untuk banyak syaratnya, tak boleh perang pun. Bukan boleh pakai tam je, tak ada. Kemudian perang dalam Islam ni, ahli sirah kebanyakan apa setuju dalam sejarah hikmah Nabi berperang itu pun untuk tujuan untuk mempertahankan daulah Islam yang dibentuk oleh Nabi di Madinah. Kalau Nabi tak pergi keluar berperang, nanti di situ ada masalah. Waktu datang nak merentak, nak menyerang, Nabi pergi dulu. Apa tu? Itu dia setuju. Boleh baca saja. Jadi orang tulis dari barat ni mencari jalan untuk memburuk-memburukkan Islam. Sampai mereka mengatakan Islam ni disebarkan dengan perang dan pedang. Itu semua tak betul. Saya rasa di sudut ni elok lah kita baca buku yang dikarang oleh satu buku, kalau ada yang diterjemahkan dah daripada bahasa Arab kan. Itu buku tu tajuknya Salah Faham Terhadap Islam, yang dikarang oleh Muhammad Kutub. Bukan saya kutub, Muhammad Kutub. Buku tu lama dah dikarang. Siapa cetak saya tak ingat lah dulu. Saya ada baca buku tu dulu. Oh, tu jawapan dia. Atau boleh baca sejarah, buku-buku sejarah yang ditulis oleh Ustaz Zainal Arifin Abbas. Itu di antara pakar-pakar sejarah bangsa Melayu kita tadi, kawasan Nusantara kita tadi, yang lebih diiktimadkan. Dan ilmu mereka itu, masya Allah, ilmu mereka, kepakaran, kemahiran mereka bina sejarah, sejarah Islam lah. Okey. Lepas tu bukan bahasa musik Islam, tak ada pun. Lepas tu kalau kata dah sampai ke sempadan negeri-negeri yang berperang tu kan, macam contoh perang dengan
zaman itu perang dengan apa, dengan Rom ke, dengan Parsi ke. Dia hantar dulu wakil berdakwah. Setuju tak setuju? Kalau kalau Islam, selamatlah. Kalau Islam, kita pakai habis. Tak apa, tak ada masalah. Islam lah semua. Kalau tak mahu terima Islam, bayar jizyah. Bayar jizyah. Tak bayar jizyah, bawa perang. Itu pun setelah memang dah, di awal lagi, memang dah ada cabaran. So, kita buka sejarah macam mana. Sayyidina Umar menghantar askar-askar tentera Islam ke Parsi kan. Sayyidina Umar zaman Sayyidina Osman, pembukaan yang besar. Masya Allah. Terima kasih bertanya. Jadi confirm bukan kerana paksa, tak ada pasal. La ikraha fiddin, tak ada. Hatta kalau sekiranya orang kafir tu boleh ditawan, tak paksa dia masuk Islam. Tak paksa. La ikraha fiddin, tak ada. Itu memang ayat tu memang untuk khas tuju pada orang luar Islam. Tak ada paksaan mereka masuk Islam. Boleh kekal ibadat. Boleh contoh yang lebih jelas kita tengok dalam kerajaan Uthmaniyah. Jadi sultan-sultan Uthmaniyah izinkan gereja-gereja apa tu Kristian Ortodok tu kan, Protestan tu, untuk meneruskan upacara ibadat mereka. Tak boleh, tak boleh diganggu. 157. Okey. Lama tak dengar ni, tak nampak. Okey, Ibn Arabi tu ada tersawuf ke? Kenapa segelintir ustaz kata boleh sesat? Jangan ikutlah orang kata sesat tu. Kita ikut Ibn Hajar Al-Haytami. Kita ikut Ibn Hajar Al-Haytami. Ikut lagi apa lagi ha? Orang-orang besar itu. Dalam Fatawa Al-Hadithiyah Ibn Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfah tu kan, Fatawa Al-Hadithiyah. Dia ada pengarang kitab Fatawa, Fatawa Al-Hadithiyah, nama kitab Juzuk. Dia bahas situ beberapa helai. Saya ingat banyak muka surat juga kenaan dengan Ibn Arabi Al-Sufi, pengarang kitab Al-Futuhat Al-Makiyah yang yang kontroversi itu apa, yang jadi polemik pada dulu kan, pada dulu lagi. Jadi Ibn Hajar setuju, kata akidah dia akidah yang sahih. Dia belum ada jawapannya lah. Ramai ulama-ulama besar, Suyuti mengarang kita Tambihul Ghabi Bittabri'ah Ibn Al-Arabi. Tambihul Ghabi, satu tambih yang Ghabi kan, bagi orang Ghabi yang kata apa, Ghabi orang bodoh kan? Satu peringatan bagi orang bodoh. Bittabri'ah, bagi melepaskan tuduhan-tuduhan sesat terhadap Ibn Al-Arabi. Saya kecil lah. Saya ingat kitab tu ada terselip di dalam kitab Al-Fatawi Al-Hawli bagi fatwa ya Ibn Suyuti. Gitu juga Syekh Abdullah Syarani mengarang kitab Al-Yawaqid Wal-Jawahir. Jadi beliau bahas itu beberapa kalam-kalam ya Ibn Arabi yang muskil, yang boleh dikata ditakfirkan tapi ditakwilkan di situ. Walaupun saya ada baca sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang bersadah Muhammad Umari, beliau kata Ibn Arabi apa Syekh apa Abdullah Syarani pun tak berjaya. Memanglah pasal begini, saya tak berjaya, maksudnya tak berjaya menghabiskan takwil-takwil tu, tak berjaya. Memang tak berjaya dengan mana saya ingat tak habis. Tak habis. Terlalu banyak tuduhan-tuduhan, banyak kalam-kalam dia itu yang tidak difahami. Lepas tu Syekh salah seorang guru saya kan, Syekh apa Abdul Hadi Kharsa, dia mengatakan kalam Ibn Arabi ni yang mana kita boleh faham, kita faham lah, kita ambil faham istifadah. Yang tak boleh kita faham, kita tinggalkan, serahkan kepada Tuhan. Itu sikap terbaik, itulah majoriti ulama Islam. Walaupun di samping itu ada juga yang bantah. Kadang-kadang dia katakan ulama besar Islam juga. Biasalah kisah begitu.
santai tu tuan. Lepas tu saya nak jawab sikit lah. Ada satu benda yang saya pun terkejut dulu mula-mula. Lepas tu saya tengok tak ada Abdi juga. Ada satu orang tu dia cuba nukil satu kritik daripada daripada Ibnu Hajar Asqalani terhadap Ibnu Arabi. Kritik itu kan, dia kata pernah apa buat mubah-mubahalah. Kalau sekiranya Ibn Arabi ni betul, gambarkan kau jadi bini. Kalau kata kalau Ibn Arabi ni salah, aku ni. Kalau betul aku boleh selamat. Kalau tak betul, kau tak selamat. Buat mubahalah. Tapi mubahalah tu saya kira macam inilah, saya baca balik. Bukan mubahalah dengan Ibn Arabi. Mubahalah dengan orang yang sezaman dengan Ibn Hajar sekarang ni. Menjelaskan dia kurung ke-8, Murabi 10-10 lagi. Jadi orang ni tak tahu, kita pun tak jelas juga apa masalahnya dia ni bergaduh dengan dia pergi kritik Ibn Hajar sekolah ni kan. Sehingga Ibn Hajar sekolah ni kata malam, katanya nukilan cerita tu ada di dalam karangan Sakhawi. Sakhawi murid pada saya baca tu semua tu, tapi tak boleh jadi hujah benda-benda begitu. Itu bukan cara ilmiahnya. Jenis gaduh itu kita nak buat mari sebagai model besar, tak boleh lah. Nah, jadi okey, 157. Kenapa segelintir ustaz kata boleh surat? Nak kata ustaz, kalau dia boleh nak kata. Esok dia tengah jawab sama tuan. Kita tak ikut ustaz, kita ikut ulama'. Kita ikut ulama sebesar Ibn Hajar Al-Haytami, As-Suyuti, Abdullah Al-Sya'rani dan berpuluh-puluh-puluh-puluh lagi ulama besar. Tak tahu ustaz ni di tanah. Jangan 157 ni yang tanya. Baik. Lagi ada lagi tak? Nak berhenti ni. Saya keinsafan oleh kerana soalan tidak banyak timbul malam ni. Saya mohon soalan tambahan. Tambahlah saya. Banyak kita turas dialih ke bahasa Rumi, tapi tidak ada terjemah sebiji-sebiji, tetapi menggunakan gaya bahasa Rumi alaf baru. Adakah dikira tidak amanah dalam menjalin semua kita turas? Sepatutnya telah bagus juga pandangan Tuan Cahyo ni. Maknanya molek sekalinya tulislah di awal mukadimah setiap kali terjemahan tu, kata ini terjemahan dan olahan serta tambahan, bukan terjemahan harfan biharfin kan. Sebab kalau kira harfan biharfin, panggil harfiah, terjemah harfiah tu, orang kata tidak terhafiah, tidak terharfiah. Bahasa Arab nak pergi kepada bahasa Melayu tak cukup. Tak. Tambah Al-Quran. Al-Quran tu sendiri setengah ulama, bukan semua, majoriti ulama lah terjemah. Jangan terjemah Al-Quran. Terjemahan tafsir ke apa? Saya ingat kalau ulama kita ni lah, dalam Melayu kita ni, yang agak cermat sikit, bekas mufti, mantan mufti Brunei dulu ni, Bihin Umar Ibn Aziz, dalam fatwa-fatwa beliau, setiap kali beliau menterjemahkan Quran ke hadis ke ataupun mana-mana kalang-kalang ulama dalam kitab-kitab mereka, beliau akan tulis itu terjemahan tafsir. Tafsirnya kata terjemah, kalau Quran tak kata terjemah, tafsirnya terus. Sebenarnya kalau kita terjemah lah tu, kalau hadis pun tafsirnya, maknanya terus. Senang gitu. Terjemahan makna, terjemahan tafsir boleh lah. Sesuai lah itu Tuan Cahaya. Okey. Lepas tu nak kata tidak apa ni, adakah dikira tidak amanah dalam, nak kata amanah tak amanah, entahlah, sebab masing-masing ikut keupayaan masing-masing. Keupayaan masing-masing lah. Yang saya kata, yang kita faham, terjemahan-terjemahan kitab ni, macam terjemahan Bukhari, terjemahan Muslim, dia hanya membantu, bukan sekadar-kadar terjemahan tu sebagai itulah semata-mata apa, reference
masdar atau apa-apa marji' rujukan yang utama kita membantu saya. Terjemahan ni hanya membantu. Bukan itu sebagai sebagai apa? Kata-kata. Sebab tak cukup. Memang betul lah tu. Lepas tu nak kata tidak amanah, perkara maklum dia ambil kira juga. Kalau sekiranya maklum dah bahasa Melayu kita ni, kalau menterjemah kan, saya tengok terjemahan pertemuin kan, terjemahan pertemuin ni dah ada semua. Orang kata kemas sangat. Saya rasa kalau kira nak kira terjemahan harfiah zaman dulu, contohnya pertemuin yang terjemahkan oleh Syekh Osman Jalaluddin, pun nanti kan dia ada menterjemah pertemuan 3 juzuk. Tak habis, buat ibadat je. Saya ada kitab tu hilang, pinjam pasal apa. Autostate tu pun, keturunan dia pun tak bagi lah kan. Ada hari tu dapat hilang lah. Tengok apa, terjemah dia kemah lagi nak banding dengan terjemah yang baru. Lebih kemah tu maksudnya lebih akrab hampir kepada makna, kepada kalam yang asli, iaitu bahasa Arab tu sendiri. Lebih hampir daripada terjemahan-terjemahan mafhum Allah baru ni kan. Kita nak kata tidak mana, tak wani rasa nak kata tak mana. Sebab benda maklum, perkara maklum ni boleh diambil kira. Al-maklumu la yubahas. Perkara maklum ni tak boleh bahas sangat lah. Faham dah kata terjemahan yang ada, buku-buku terjemah, baik terjemahan Quran sendiri, baik terjemahan hadis, baik terjemahan kitab sendiri. Memang terjemahan tu kalau dia kata terjemahan lengkap pun sebenarnya tak lengkap. Sebab dia bukan bahasa Arab. Senang itu lah kan. Jadi kita nak kata tak mana, tak boleh, tak boleh, tak sesuai pun tak mana. So kita tahu memang perkara tu memang tak cukup. Sekadar membantu. Boleh ya tuan ya? Tuan Cahaya, terima kasih bertanya. Jadi usaha-usaha terjemah, terjemah lah, okey lah. Usaha-usaha terjemah, terjemah lah, okey. Okey. Nah, apa tidak pun nak kena bahasa Arab juga. Sebab tu kalau pengarang-pengarang buku, kalau dia dapati dia tu tak reti bahasa Arab, dia membahas pokok-pokok yang tinggi-tinggi dalam agama, masalah sulit-sulit kan, dia tak pandai bahasa Arab nahu, seketui pun tak faham dia, tak boleh. Beza nahu sarah tak ke mana kan. Lepas tu dia bahas kau besar-besar berdasarkan terjemahan saja. Maka di situ kena ada tambih lah peringatan. Pembaca-pembaca kena faham. Situ lah. Okey. Syahri Insan Seni, insyaAllah. Soalan tertinggal. Apa tu? Ada soalan? Landak boleh makan? Landak boleh. Halal. Landak boleh makan. Kungfuz. Dalam bahasa Arab panggil kungfuz. Kungfuz. Kungfuz halal. Seingat saya dia ada hadis juga tu. Halalnya landak tu ada hadisnya. Okey. Hamizi Abdul Hamid. Assalamualaikum. Siapakah ulama yang mula-mula perkenalkan ilmu martabat tujuh? Martabat tujuh ni kalau 200 tahun dulu dalam Sayyidus Salikin ada martabat tujuh. Lepas tu Al-Mubarakafuri, bukan Mubarakafuri tu syarah hadis Abu Daud tu kan. Al-Mubarakafuri tu ada sufi tu kan. Banyak terjemahan-terjemahan Mertabat Tujuh ke dalam alam Melayu ni. Saya ingat berdasarkan teks asal bahasa Arab oleh Al-Mubarakafuri lah. Tapi sebenarnya Mertabat Tujuh tu bukan daripada zaman dia je. Kalau dalam Sayyidus Salikin pun ada Sayyidus Salikin. Okay. Mertabat Tujuh ni dia satu ilmu, dia panggil ilmu syuhudi, ilmu tauhid juga.
tak, cara sufi gitu bentuk syuhudi. Istilah tu saya nak cakap ni, kalau kalau orang faham, mana kalau kata syuhudi tak salah lah. Syuhudi. Dan kena belajar pada ahli dia lah. Kalau tidak, dia sesat lah. Maksudnya sesat. Macam mana satu orang tokoh daripada UKM dulu kan, ada satu orang pensyarah dari China, dia ada mengarang buku tentang jalan sesat. Dalam buku di beliau tu di kritik habis-habisan lah ilmu Martabat Tujuh ni, begian-begian-begian. Tapi saya kira tak kena lah, kerana dia telah menyamakan ilmu Martabat Tujuh dalam kita-kita tasawuf sufi macam saya Salikin dan Al-Mubarak Kuhuri tu, sama seperti ilmu Bataniyah. Dia ni berkenaan lebih kurang, tapi bukan dia, tak sama. Lepas dia mari pula ambil sokongan daripada macam-macam orang belajar, macam contoh macam Hakikat Insan. Tu Hakikat Insan tu saya kira bukan Martabat Tujuh tu, tak dia. Itu ilmu nukir. Okey ya. Insan sini qalilul ulama kathirul khutaba. Ini ada surah ke? Qalilul ulama kathirul khutaba. Boleh semak dalam Ihya, ada hadis tu. Tengok dia punya apa ta'lib dia daripada ulama hadis lah. Tahqiq Ihya tu ada bawah tu. Ada sampai tu zaman yang mana banyaknya para sedikitnya para ulama, banyaknya penceramah. Itu tanda akhir zaman. Kalau Ihya ada hadis tu, boleh saudara insan sini semak lah. Tengok lah situ mana bertahqiq Ihya. Imam apa tu, Iraqi ke nak puas buka Ittihab lah. Ittihab tu Imam Zabidi membahas panjang ni bawah situ lah. Okey. Sikitnya sikitnya amal tak berjanakah? Ada banyak tu kan. Dengan banyaknya ilmu tu lebih baik bila sampai pada zaman ini. Sikitnya pengetahuan, sikitnya amal dengan banyak kurangnya amal, tapi membanyakkan pengetahuan tu lebih baik, lebih perlu. Sebab kita tenang terlalu banyak. Okey. Abdullah Al-Fakir. Soalan kesinambungan daripada cahaya. Okey, jika dialih tulisan dari Jawi ke Rumi. Tulisan dari Jawi ke Rumi. Jawi ke Rumi. Oh, tu apa dipanggil, ada silah kan, dipanggil pindah tulisan. Tak pukul. Jawi ke Rumi. Cuma orang tak faham lah. Kecuali yang mengajar tu ustaz yang dah belajar kitab, dia pandai kitab jauh gitu. Kita lama kita turah ni, dia mengajar tak apa. Ada banyak kitab-kitab yang diusahakan oleh Ustazah Nur Ain Abu pun. Kitab beliau tu, buku-buku beliau, Berarti Datul Najim, Dursamin Samin, Dirumi kan. Ustaz dalam Melaka pun ada juga. Boleh lah. Tapi jangan silap lah. Jangan berlaku penambahan, jangan keluar idea sendiri nak faham kan. Tak boleh lah begitu. Biar tukar tulisannya tak apa. Tukar tulisan tak apa lagi. Kalau nak ada idea nak tambah, kata awal-awal buku dia tulis, ini terjemahan olahan. Ini kata syarahan ataupun ini komentar. Senang lah. Boleh ya. Terima kasih atas pencerahan. Hamba ini jadi keliru yang mana hak atau batil. Amin ya Allah. InsyaAllah Ibn Arabi itu hak. Orang yang nak kata batil tu pulang lah batil. Satu hari Ibn Arabi ditanya orang, kenapa orang banyak sangat mengutuk dia, mengata dia begini. Mungkin murid dia lah. Maka Ibn Arabi jawab,
yang mereka kata mereka kutuk tu bukan aku. Aku tak ada situ ke. Yang dia kata tu bukan batin, bukan aku. Dan akhirnya Nabi tak mengaku lah. Cumanya janganlah kita pandai-pandai pergi baca futuhat tu pula. Kalau kita kerti Arab pun macam kadang-kadang bila tanya ahli dia, tak tahu sebab lah. Bukan perkara tu perkara wajib penduain kita tahu ke. Lebih selesa dan banyak ulama mengatakan Ibn Arabi ni dalam karangan-karangan beliau telah menggunakan satu istilah yang tersendiri, yang tersendiri, istilah tersendiri. Bila kata istilah, dia istilah dia. Orang yang tak setuju macam-macam. Saya tengok kertas kerja yang orang tak setuju tu. Ada satu kertas kerja tu kan. Itu pun bukan kertas kerja dia sekarang. Dia pun terjemah yang orang belah-belah Saudi mana tu pun. Tu rasa dia sebenarnya pun. Ada seorang ustaz tu kan. Dia kata macam-macam. Norobi. Dia kata itu ni kertas kerja saya. Dia pun pergi ambil sana. Kan juga. Bukan kajian dia sendiri pun. Okey, Muhammad Faisal. Kalau terjemah sebiji dia kita, yalah. Ustazah Nuraini Abu ni orang berjasa ni, banyak membantu orang Melayu kita kan. Tua dah ustazah ni pun. Moga semoga Allah Ta'ala banyakkan orang seperti dia. Muhammad Faisal, apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Mana bertanya, adakah hand sanitizer itu najis dan tak boleh lakukan solat? Orang kata najis itu sebab dia alkohol kan? Alkohol ni patua kuasaan tahun berapa tau, kata tak najis. Tapi kita comatlah ambil jalan warak. Si Ahmad Potani kata najis. Saya orang tani dia mengaji ilmu kimia tu. Oh, dia mengaji. Orang tani kan. Jadi dia ada fatwa, ada dalam fatwa al-Fatani. Jadi atas jalan cermat kita jangan bawa masuk semayang lah. Jangan pakai. Semayang basuh dulu dah basuh. Saya nak tanya tu basuh dulu tu. Cermat. Masak kita lah. Amir bin Isyah Rishain, InsyaAllah Abdullah Fakir, adakah mencacatkan kaedah gaya bahasa penulisan Jawi? Maksudnya kalau dah dirumikan, mencacatkan kaedah, jangan jangan tukar kedudukan. Tukar huruf je, saya rasa tak, tak ada masalah. Walaupun ada lah saya huruf-huruf Qaf kan, bukan ada dalam rumi. Kurang lah. Itu kena orang-orang apakah bahasa ijtihad lah sikit. Dulu Ustaz Abdullah Basamih dengan rakan-rakan beliau almarhum kan, kita cuba untuk menambah sikit tanda-tanda pada huruf-huruf Rumi. Bila mana mereka menukarkan daripada bahasa Arab ke kalimah bahasa Arab ke, macam Qaf Quran kan, dia ada tanda sikit. Kiu macam mana tak apa lagi kan. Apa kalau huruf ain kan, nun tu ditambah koma di atas ke, itu usul-usul yang dibuat oleh usul-usul kita lah. Tapi tak tahulah ilmu tu tersebar tidak, kecuali kepada mungkin di kalangan pelajar-pelajar universiti yang dalam kajian mereka dalam bidang penulisan jurnal, artikel jurnal dan sebagainya, mereka guna juga bukan-bukan tu cara-cara bentuk tulisan gitu. Macam rusak kasful lisan kan, kasful lisan sak rusak, dia ada TH ke apa ke, ada maksud ni. Jadi kalau kita nama halusi tu sebenarnya ada juga metod, ada kita nak bersalahkan terus kalau dirumikan juga tu. Dia betul-betul jadi dirumikan sebagai terus cacat, saya ingat tak apa-apa patut juga. Sebab memang ada metod dia yang yang digunapakai oleh orang-orang ahli ilmu kita lah.
Tapi sayangnya ilmu tu mungkin tak tersebar luas di kalangan orang awam, kalangan pelajar-pelajar universiti, prof-prof dia ketika mereka menulis jurnal-jurnal tentang ilmu-ilmu Islam, perbincangan menggunakan metod ini. Tanda-tanda pun sebagainya, koma, noktah apa semua bertindih dan sebagainya, menunjukkan ini huruf itu. Dan kalau nak jawab itu, ini boleh eh? Jadi bagi siapa-siapa yang nak buat usaha menukarkan huruf daripada Jawi ke Rumi, saya syorkan supaya kalau boleh pergi belajar juga lah ilmu yang macam tu. Mudah lah, nanti orang nak baca banyak membantu orang apa, orang ramai pun boleh faham, boleh tersebar kalau orang ramai orang baca. Oh, huruf kan apakah macam Ain pun, ini Ain ni, N tu kan, ada N yang Ain ke N tidak Ain pun ada. Itu contoh lah. Benda tu kalau tu boleh diusahakan ya, ya insyaAllah. Itu Abdullah Al-Faqih, masyaAllah. Alih, syukran, syukran, afwan. Misal sini Ustaz Tahar Suhaimi Ulama Sufi. Ustaz Tahar Suhaimi pakai, Ustaz Tahar Suhaimi pakai. Ya, cuba tengok dalam kitab Kashful Islam tu, Kashful Islam karangan Syekh Al-Alim Sirajul Millah Uddin Syekh Zainal Abidin Al-Fafani. Tengok tahqiq belakang sekali kan, tasih kan, tasih apa, musahih kan, musahih mentasih kan kitab tu belakang. Salah seorang tu nama tu Ustaz Bahar Suhaimi Singapura, beliau mentasihkan kitab Kashful Islam, masya Allah. Alim. Lepas tu dia sufi tak sufi, mudah-mudahan sufi lah kot. Dia pun ada amalan-amalan dia beramal gitu. Keturunan pun keturunan baik, rahimahullah ta'ala. Terjemahan Syed Ahmad Smaid bagus. Terjemahan apa tu tuan sini? Okay, ya. Syed Ahmad Syed Smaid ini abang ke adik kepada mufti ya, pencet mufti Singapura dulu. Jadi almarhum Syed Ahmad Syed ni, Syed Ahmad Smaid, wafat di Batu Pahat dalam satu kemalangan, masya Allah. Saya pernah berjumpa-jumpa dengan almarhum sekali je seorang hidup di Singapura bulan puasa, masa buka puasa di satu masjid, jumpa dengan beliau. Jadi almarhum ni banyaklah menulis buku-buku agama yang bermutu yang diterbitkan oleh Pustaka Nasional. Alhamdulillah, terjemahan-terjemahan beliau ni, dia terjemahan, saya kira terjemahan tafsir juga lah, tak apalah, terjemahan tafsir, masya Allah, sangat bermanfaat kerana beliau seorang alim menguasai bahasa Arab, masya Allah. Oh, apa dah tuan ya? Masya Allah, tabarakallah. Sembang pun dah pukul 1 pun. Pukul 12. Insya Allah kita jumpa lagi. Kalau ada masa, dia akan kita maklumkan. Kita jumpa lagi insya Allah. Doakan saya panjang umur, sihat, murah rezeki. Ini PKP pun dah nak terangkat dah kan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Jadi semoga Tuhan angkat lah masalah-masalah negara kita, bukan sekarang di negara kita, seluruh dunia, dunia-dunia, negara-negara Islam, seluruh rahmat, dirahmati seluruh dunia ni. Ini masalah yang melanda. Kalau ada situ kesulitan-kesulitan kait dengan bencana alam ni, Tuhan mudah-mudahan Tuhan angkat lah. Dekat orang soleh yang ada dengan, masih ada nyawa yang berdapat lagi, orang beriman, orang bersemayam, orang berzikir, orang beribadat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma fatah alina futuhal alim. Ini tak? Alhamdulillah, masya Allah.
doakan saya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.